Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Opi Ratna. Halo para sobat youtuber semua. Kali ini Opi Ratna akan mereview atau unboxing sebuah paket yang baru datang dari online shop ya. Masih disegel. Dan paket ini mungkin para sobat youtuber, apalagi yang suka nge-vlog, yang suka bikin video, atau ini mungkin butuh ini. Harganya tidak mahal, murah. Saya juga pengen tahu barangnya seperti apa. Teman-teman, mari kita lihat, mari kita buka barangnya. Tapi sebelum ditonton videonya sampai selesai, mohon teman-teman di klik dulu like, subscribe, dan komen di bawahnya. Ini kita buka ya. Ini tulisannya. Sebuah tripod 321, tipenya 3120 tipenya. Ini murah banget, lumayan mungkinnya buat para youtuber semua. Di sini tertulis 3Y HD Bridge in Apple. Mari kita buka seperti apa. Di sini ada cara-caranya untuk apa? Ini cara-caranya. Kita langsung buka aja ya teman-teman. Oh, dan ini satu lagi saya dapat paketnya ini apa ya? Memorinya ternyata nggak ada ya. HP dulu kan. Oh, ini. Saya juga pesen ini kartu memori Samsung. Teman-teman, kartu memori Samsung ya. Dan ini untuk tutupan HP. Ini bukan hadiah loh, ini beli. Kita singkirkan dulu yang ini ya. Sekarang kita buka ini. Oh, ini ada lampu LED juga. Nanti kita coba lampu LED-nya. Lampu LED pakai USB ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau nge-vlog atau mau bikin video di rumah, biar nambah cahayanya, biar ada penambahan cahaya, ini bisa dinyalakan. Bisa pasang beberapa biji dikelilingi lampu LED ini. Nah, sekarang kita ke pokok utamanya. Ini harganya di bawah
50.000 loh teman-teman, karena ini flash sale ya. Ini kantongnya seperti ini. Nih. Alah, itu yang jatuhnya. Ini kantongnya seperti ini, teman-teman. Ada kancingnya, di kancing. Tapi nggak ada buat serutan gendongannya, nggak ada. Nih barangnya seperti ini, teman-teman. Barangnya seperti ini. Ini batunya. Dan ini buat dipasang ke sini. Oke, teman-teman. Ke sini dipasang. Jadi kita tinggal pasang kamera di sini. Pasang kameranya di sini. Ini bisa diputar-putar. Penguncinya ini penguncinya, dan ini untuk putarannya 360 derajat. 360 derajat bisa diputar. Ini. Kalau ini buat penguncinya ini ya, ini buat penguncinya. Kalau ini buat ini pengunci ini putar ini. Dan ini penguncinya. Ini di sini ada 3 kaki dan ini setiap kakinya teman-teman bisa diperpanjang, dipanjangkan. Kayak gini, ini kunci-kuncinya. Ini kunci-kuncinya dibuka, tarik, tarik seperti ini. Kunci lagi seperti ini, kunci lagi seperti ini. Yang ini juga sama, kalau misalkan mau diperpanjang, buka kuncinya, tarik seperti ini, dan tarik lagi seperti ini, dan kita kunci lagi, dan kunci lagi. Coba kita buka semua ya, buka. Tadi. Oh masih ada satu lagi ke bawahnya ya. Ini panjang banget teman-teman, ini 110 cm. Lagi ya. Nah, jadi teman-teman tahu ini panjangnya 100 cm, tapi ada juga yang 110. Ini kuncinya seperti itu. Jadi sangat gampang dan simpel. Jadi kalau teman-teman mau main, kalau mau climbing atau mau touring atau rekreasi, jadi simpel bawa ini. Ini bisa dipasang Bluetooth kalau teman-teman ini. Ini penampilannya seperti ini teman-teman. Ini untuk penguncinya. Jadi badannya seperti ini. Ini atasnya ya. Ini karena ini buat pemutar, jadi pemutus bisa diputar putar ini. Ini untuk putar ini 360 derajat itu. Ini untuk posisi HP-nya, HP atau kamera di sini. Nah, ini untuk pengunci ini. Putar sini. Jadi dengan harga murah, teman-teman, dengan harga murah ya untuk para blogger atau youtuber atau teman-teman yang suka keluar rekreasi, ini sangat simpel dibawa gitu. Kalau kita misalkan ini tinggal kita beli bluetooth itu, dipasang bluetooth aja biar gampang.
penampilannya seperti ini dan ini bisa dipanjangkan ya. Dan ini kaki ininya, ini bisa dipanjangkan sampai 1 meter. Dan ini ke atasnya juga ini ya, bisa diputar-putar. Ini lumayan teman-teman, dengan harga segini kita bisa bikin video atau foto. Ya mungkin hasilnya akan lebih profesional dari yang biasa. Seperti ini teman-teman. Kalau misalkan ada komen, ada pertanyaan, silahkan komen tulis di bawah ya. Untuk benda ini. Dan ini saya sekalian ini pesan dudukan HP. Seperti ini. Kita taruh HP-nya di sini. Ini lampu LED. Kalau bikin video ini tinggal dimasukin ke USB, ini nyala. Tapi belum dicoba ya, nanti dicoba. Dan saya juga beli kartu memori Samsung. Ini karena saya beli karena lagi ada flash sale ya, teman-teman. Ada flash sale, jadi saya beli. Jadi harganya super duper murah. Dan manfaatnya kita bisa pakai lumayan. Begitu teman-teman, review tripod 3120. Harganya murah, barangnya tidak terlalu murahan kelihatannya. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau misalkan teman-teman mau memberitahu atau mau mengabarkan ke teman-teman atau sanak saudara yang lainnya, silahkan di-share aja. Videonya di-share aja ke teman-teman semua atau ke saudara atau ke media sosial yang teman-teman YouTuber semua punya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih sudah menonton sampai habis. Dan jangan lupa tonton video channel Opi Ratna yang sebelum-sebelumnya. Dan nantikan video-video selanjutnya. Biar Opi Ratna lebih kreatif lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.